Sekarang banyak orang memperdebatkan apakah Papua merupakan bagian dari Indonesia. Sesungguhnya Papua adalah satu kesatuan yang utuh bersama dengan Indonesia karena ada sebuah prinsip hukum uti possidetis iuris, di mana sebuah wilayah merupakan milik keseluruhan berdasarkan siapa penjajah sebelumnya. Nah, coba kita perlahan mengingat sama-sama dan membaca ulang sejarah kita agar kita betul-betul yakin Indonesia dan Papua adalah satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Misalnya, Belanda pernah menjajah wilayah Papua, Manokwari dan Fakwak di tahun 1898. Tahun 1902, Merauke dijajah oleh Belanda. Tahun 1937, Belanda meletakkan 15 patroli dan ada 200 tahanan jajahan Belanda. Para pejuang kemerdekaan Indonesia merdeka itu dilempar atau diasingkan ke sebuah wilayah yang bernama Digul. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sejarah menunjukkan kita adalah satu kesatuan yang utuh berdasarkan uti possidetis iuris. Jadi gerakan Indonesia merdeka mengambil seluruh wilayah jajahan Belanda. Tapi juga tidak hanya berdasarkan hukum internasional tersebut, kita berhak menyatakan kita adalah satu kesatuan. Tapi juga Indonesian is Melanesian too. Atau sebaliknya, Melanesian is Indonesian too. Melanesia sesungguhnya adalah Indonesia, Indonesia adalah Melanesia. Kita lihat bagaimana pertama kali Kerajaan Sriwijaya sampai kepada wilayah Papua. Ada kontak Kerajaan Sriwijaya yang sangat besar yang berawal dari abad ke-4. Pada abad ke-8 punya kontak dengan Papua Barat. Dan kita juga ingat bagaimana Kerajaan Sriwijaya menghadiahkan kepada China burung kasuari yang khas Papua Barat. Ini merupakan pesan simbolik sekaligus artefak dalam sejarah kita bahwa sejak lama kita adalah Papua, Papua adalah kita, Indonesia. Kemudian kita tahu di era Majapahit ada sebuah kitab bernama Negara Kertagama yang menyatakan bahwa Papua adalah salah satu wilayah Majapahit, yaitu wilayah ke-8. Yang kita juga harus ingat, setelah Majapahit berkuasa, kemudian hadir era Kerajaan Islam. Di bawah Kesultanan Tidore lah Papua masuk menjadi salah satu wilayahnya, tepatnya di tahun 1570. Dan kita juga bisa melihat bahwa tidak hanya sejarah menguatkan, tapi juga secara kesukuan Indonesia sesungguhnya dihuni pertama kali oleh suku Austro-Melanesoid yang juga kita kenal sekarang sebagai Melanesia. Melanesia dahulu tinggal di wilayah Maluku, Sulawesi, Flores, Alor, Sumba, Kalimantan Selatan, hingga Jawa Selatan. Di Jawa Selatan ada Gunung Sewu, di Kalimantan Selatan ada Gunung Batu Buli, ada gua, ada wilayah-wilayah lain di Sulawesi sampai dengan Minahasa yang menyisakan peninggalan ras Melanesia. Austronesia sudah 4.000 sampai 3.000 tahun lalu berada di wilayah Nusantara. Dan yang hari ini kita kenal, Melanesia terkonsentrasi di beberapa wilayah utama. Ada di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Karenanya sesungguhnya yang ada di wilayah Pasifik Selatan dan yang ada di Indonesia sesungguhnya orang-orang yang sama, berlatar Melanesia. Bahkan yang ada di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan jumlah Melanesia yang ada di negara-negara Pasifik Selatan. Indonesia punya 12 juta warga Melanesia yang terkonsentrasi di 5 provinsi tersebut, yang itu jauh lebih besar dibandingkan Melanesia yang ada di PNG, Papua Nugini, di Fiji, di Kaledonia, bahkan di Vanuatu. PNG hanya punya 8.261.000-an, Fiji hanya punya 900.000-an, Solomon Island hanya punya 611.000-an, dan Kaledonia hanya punya 276.000-an. Dan Vanuatu, negara yang sering mengangkat isu Papua dan
seakan-akan membela ide dari kelompok separatis Papua di fora-fora internasional, ternyata hanya punya 270 ribuan. Jadi Indonesia, warga Indonesia, jangan ragu, yakinkan seluruh kita, termasuk warga Papua, saudara-saudara kita, kita adalah Papua, Papua adalah kita. Melanesian is Indonesian too. Melanesia adalah juga Indonesia.